Dalamnya lubang ni kan? Memang dalam, si Zuka. Macam boleh sampai ke perut bumi. Lubang apa agaknya ya? Kalau tak silap saya, ini lubang yang digali orang bawah tanah. Orang bawah tanah? Betul tu. Mereka gali lubang ni supaya mereka boleh kaji orang di atas bumi. Orang bawah tanah. Daya imaginasi awak ni memang hebat. Hebat betul sebab boleh berfikir perkara lembab macam tu. Kenapa pula awak cakap lembab, Sunio? Kalau nak tahu, suhu dalam perut bumi terlalu panas, mencecah beribu darjah Celsius. Tapi itu tak bermaksud tak ada makhluk dalam perut bumi tu. Mungkin mereka boleh hidup dengan suhu macam tu. Baiklah, biar saya beritahu awak kenapa tak ada. Sebabnya ini adalah perigi lama. Memang betul lah. Lagipun, Papa ada cakap pada saya sebelum ni. Hati-hati sebab belakang sekolah ada perigi yang lama. Inilah periginya. Macam tu ke? Tak tahu pula saya. Ya. Itu perigi lama lah. Orang bawah tanah? Hebat betul awak boleh fikir perkara macam tu. Awak pun boleh cakap saya? Tak kisahlah. Biarlah semua orang panggil saya ni lembab. Apalah cepat sangat nak terasa. Ya, baiklah, baiklah. Lencana dan pembesar suara ahli kelab pendapat berbeza. Kelab pendapat berbeza? Pendapat berbeza itu maksudnya pendapat atau cara pemikiran yang lain dari yang lain. Dalam dunia ni kan ada yang fikir banyak perkara berbeza. Kalau pakai benda ni, orang tu akan jadi kawan awak dengan pendapat yang sama. Terangkanlah secara terperinci. Dengar sini. Dunia ni bulat dan berpusing mengelilingi matahari. Perkara tu semua orang tahu termasuklah awak, Nobita. Tak payahlah awak cakap termasuk saya pula. Tengok ni. Orang zaman dulu percaya yang bumi ni lepek. Dan di tengah-tengah angkasa semua benda seperti matahari, bulan dan bintang berpusing mengelilingi bumi. Dan ini dipanggil teori bumi lepek. Peliknya kalau bumi ni lepek. Apa yang saya cakap tu adalah teori bumi lepek dan berbeza dengan cara pemikiran biasa. Itulah kegunaannya alat ni. Pemikiran teori bumi lepek yang betul. Tak ada apa-apa yang terjadi pun. Baiklah, cuba pakai lencana ni. Dah pakai? Saya pun. Mari kita pergi tengok penghujung dunia. Pergi penghujung dunia? Kita memang kat penghujung dunia lah. Itulah maksud saya. Siapa yang pakai lencana ni pendapat berbeza akan jadi perkara yang betul. Hebatnya. Kapal tu akan jatuh. Tak apa. Dunia ni jadi macam biasa bagi orang lain. Sekarang cuba awak cabut lencana awak. Baiklah. Yelah, ini lah biasa aja. Awak cuma akan jadi ahli selagi awak pakai lencana tu. Wah, ini memang sesuatu yang menarik. Jom tengok yang lain pula. Baiklah, nak buat apa ya? Oh ya, pinjamkan saya sekejap. Teori di bulan ada arnab adalah betul. Wah. Wah, ada kek pulut sekali. Arnab, boleh tak saya makan kek pulut ni? Saya makan dulu. Lepas ni nak pergi tengok dunia macam mana agaknya, ya? Hei, Nobita. Awak tak nak makan sekali ke Doraemon? Makanlah. Memang sedaplah. Ya, betul tu. Bukan tu lah. Awak ingat tak kenapa saya keluarkan lencana ahli kelab pendapat berbeza ni? Sebab apa, ya? Sebab awak sendiri kata sudah lembab bila awak kata ada orang dalam perut bumi ni. Ya, saya dah ingat dah. Ada satu teori mengatakan bumi ni kosong. Teori itu kata dalam bumi ni tak ada apa-apa dari dulu lagi. Ada orang cakap dalam bumi ni ada manusia bawah tanah yang hidup di dalamnya. Bawah tanah, ada manusia bawah tanah. Jelas tiada. Betul tu, betul tu. Pintu masuknya ada di kutub utara. Pintu masuk ada di kutub selatan. Ada juga yang percaya teori bumi ni kosong dan nak buat penyelidikan. Tak mustahil ada manusia bawah tanah yang hidup dalam dunia macam tu. Betul tu. Baiklah. Teori bumi ni kosong adalah betul. Mari kita percaya yang lubang ni adalah pintu masuknya. Ya, saya percaya, saya percaya. Tali pencangkuk ruang. Baiklah,
Kali ini kita akan cangkuk di udara macam ni, ya. Baik. Mari pergi. Tapi tak ada apa-apalah kat sini. Kita perlukan rumput dan pokok. Bukan tu aja, kita pun perlukan air. Jadi kita buat lubang dari tasik di daratan dan ambil airnya. Oh, awak pun boleh beri idea yang baguslah. Tak payahlah nak perli saya macam tu pula. Baiklah. Skrin Luxina. Kita boleh nampak daratan sebab ianya Luxina. Hai Senia. Jangan tengok. Rendahkan pembesaran. Tak patut. Mari kita cari tempat ada air. Dah jumpa. Tasik di tengah pergunungan. Alat melubungkan batu besar. Cepat. Saya dah campurkan pelbagai jenis tumbuhan. Jadi saya rasa ini pasti akan jadi hutan. Lepas tu bolehlah tunggu untuk sementara. Tak sabar nak tunggu, kan? Oh ya, apa kata kita buat orang bawah tanah sekali, nak? Bagus juga. Tanah liat makhluk. Kalau kita gunakan tanah liat ni untuk buat bentuk makhluk, makhluk tu akan hidup. Ya, baiklah. Macam ni kan? Tapi itu nampak sangat menakutkan lah. Betul juga, saya patut buat lebih comel. Baiklah, buat semula ya. Buat semula, buat semula. Lebih comel, lebih comel. Kali ni macam mana? Yeah, yang ni comel. Bagus awak ni. Mereka bergerak, mereka bergerak. Mereka comel kan? Ya. Yeah. Macam pasangan kekasih bawah tanah, kan? Ya. Kamu berdua berkawanlah, ya. Baiklah. Jom tunjukkan pada Sunio. Nanti sekejap. Tumbuh-tumbuhan pun tak membesar lagi. Dan makhluk bawah tanah pun cuma ada dua je. Awak kena tunggu sampai tempat ni jadi seperti sebuah negara makhluk bawah tanah. Betul juga tu. Jumpa lagi ya. Berapa hari ya tempat itu akan jadi negara bawah tanah? Entahlah. Tapi kita pun kena tolong supaya negara itu cepat membangun. Ya.
Sunia, awak tengoklah nanti. Apa dia? Betul ke ni, Sunia? Betul tu. Dan dia cakap di bawah tu ada negara makhluk bawah tanah dan makhluk keluar masuk kat situ. Nobita memang lembab. Nobita, sabar-sabar. Nanti kita akan tunjukkan pada mereka negara bawah tanah yang dah membangun dengan hebat tu. Saya tahu. Geramnya. Baiklah. Mari kita pergi ke dunia bawah tanah kita. Tak sabarnya saya nak pergi tengok. Memang hebat. Kawasan hutan menghijau. Mana makhluk bawah tanah ni? Iyalah, mana mereka ya? Ha, dah jumpa. Kat mana? Kat sini, kat sini. Tunggu sekejap. Hei, jangan lari. Awak dah lupa ke kami yang cipta awak tu? Mana dia pergi agaknya ya? Saya rasa dia ada di sekitar kawasan ni juga. Kat sana. Mana dia? Mana? Awak tengok kat sana tu. Wah, mereka dah ada sebuah keluarga. Hebatlah. Doraemon, susahlah mereka nak tinggal dalam gua kalau mereka dah ada anak macam tu. Betul juga. Mari ajar mereka cara buat rumah. Ini bahan-bahannya untuk bina rumah. Bengkokkan macam ni. Macam itulah cara bengkokkan pokok, buat rangka dan buat bumbung gunakan rumput. Apa? Mereka tak faham rupanya. Mereka kena faham bahasa kita. Bahasa? Betul tu. Mereka ni belum faham lagi apa kita cakap. Betul juga. Baik. Pisang bahasa. Ini adalah alat untuk mengajar bahasa kepada makhluk dengan cara beri mereka makan. Nah, cubalah makan. Tapi sebenarnya saya tak faham langsung apa yang mereka cakap. Jeli penterjemah. Awak berdua, selamat berkenalan. Ya, selamat berkenalan. Saya Nobita. Saya pula Doraemon. Selamat berkenalan. Saya... Siapa saya ya? Apa nama kita? Yalah, awak tak diberi nama lagi kan? Nama awak ya. Awak asyik sebut Piro-Piro saja. Jadi nama awak Piron boleh? Piron. Ya, baiklah. Nama awak Piron. 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 Piron gembira sebab boleh bercakap dan faham. Nobita, awak gembira tak? Itu dah tentulah. Kan, Doraemon? Ya, betul tu. Sekarang, Piron nak buat rumah. Piro.
ajar mereka sikit aja. Entah-entah mereka ni mungkin lebih maju daripada awak, Nobita. Mereka dah ada bahasa, jadi mesti perkembangan tamadun mereka cepat. Tak sabar nak tunggu hari esok. Hebatnya. Bilangan mereka dah bertambah banyak. Ya. Yeah. Nampaknya sekarang ni dah berkembang menjadi satu kampung. Ha, awak Nobita, Doraemon. Selamat datang. Happy Ron, awak sihat ke hari ini? Pelik juga. Muka mereka semua sama. Tapi awak boleh kenal itu Piron. Mestilah. Kami ni kan kawan? Macam mana, Piron? Hidup awak berjalan lancar tak? Ya, mereka semua hidup dengan gembira sekarang. Cuma... Kenapa? Waktu malam sangat sejuk. Ha, kalau sejuk kena bakar kayu buat api. Api? Api tu apa pula? Yalah, mereka belum belajar cara nak buat api lagi. Tengok ni, buat macam ni pada papan, guna kayu ni. Buat macam ni, ya. Ya, yeah, bagus macam tu. Pengajar pula macam mana? Teruskan buat sampai keluar api. Lepas tu awak tambahkan lagi kayu api macam ni. Jadi dah tak sejuk lagi, kan? Tak boleh. Bahaya. Awak dengar sini. Api memang benda yang sangat bahaya, tau. Kalau awak gunakan dengan baik, malam tak sejuk lagi, awak boleh buat makanan lebih sedap dengan merebus atau membakar. Tapi kalau awak salah guna, awak akan melecur dan rumah awak pun boleh terbakar, tau? Kami akan hati-hati gunakan api. Bagus. Kampung semakin besar dan kehidupan mereka pun dah semakin membangun. Tak sabar nak tengok apa seterusnya. Itu pintu masuk ke perut bumi ke? Kirim salam dekat orang bawah tanah tu, ya. Nobita, awak tak apa-apa. Teruk betul lah Sunya dan Jaya ni. Apa salahnya kalau orang ada angin? Terima kasih, Shizuka. Apa lawan ni, Nobita? Asyik berangan ajalah. Ini bukan angan-angan lah. Makhluk bawah tanah tu memang wujud. Saya akan tunjukkan pada awak. Kita dah sampai. Hebatnya. Makhluk bawah tanah ni memang wujud lah. Selamat datang semula, Nobita. Happy Ron. Hari ni saya bawa kawan baik saya. Nama dia Shizuka, tau. Selamat berkenalan. Saya Shizuka. Selamat berkenalan. Saya Piron.
sangka mereka boleh mesra dengan cepat, ya? Apa dah jadi ni? Kenapa ni Piron? Saya tak tahu. Mari kita pergi tengok. Raksasa itu ada, kecil dan yang lain tak akan hidup dengan tenang. Betul tu. Kita kena ajar mereka cara buat peralatan batu. Ini kapak batu dan ini lembing batu. Tapi awak juga kena ingat cara gunakannya. Ya, betul tu. Peralatan ini sama dengan api. Bahaya tau kalau awak tersilap. Baiklah, saya faham. Akhirnya Piron dan yang lain-lain dah masuk ke tamadun batu. Lepas ni mereka semua akan terus berkembang. Mungkin kita tak perlu ajar mereka sebab mereka juga perlu belajar sendiri untuk hidup. Betul juga tu. Kalau kita asyik ajar mereka, mereka tak boleh berfikir sendiri untuk hidup. Sama lah macam awak juga. Eh? Awak perlu saya, ya? Awak pun sama juga, Sisuka? Selagi raksasa itu ada, Piron dan yang lain tak akan hidup dengan tenang. Betul tu. Sebab mereka ada tanah yang kaya macam ni. Dengar tak suara tu? Ya. Tengok, kesiannya dia. Apa dia? Awak cakap awak nak tolong raksasa tadi. Apa yang awak cakapkan ni, ha? Tapi, kesianlah dengan dia. Betul tu. Lagipun saya yang cipta dia. Tempatnya boleh. Kalau di sini dia boleh hidup dengan aman. Tempatnya sunyi dan tenang. Awak tak boleh keluar dari pulau ni, tau? Saya dah bagi tahu pada Piron dan yang lain juga supaya tak datang ke pulau ni. Pergi dulu. Selamat datang ke perut bumi bahagian akhir. Hari ini memang menyeronokkan, ya, kan? Nanti kita datang main dengan Piron dan yang lain lagi, nanti ya? Nanti datang lagi, ya? Nanti. Jangan beritahu tentang orang bawah tanah ni pada Giant dan yang lain, ya? Kenapa pula? Mereka gelakkan saya sebab mereka cakap manusia bawah tanah tak wujud. Sampai masanya baru kita akan beritahu. Ya, saya tahu. Macam mana, ya? Jumpa lagi. Jumpa lagi esok. Jumpa lagi esok, ya. Apa khabar, Nobita? Awak dah jumpa orang bawah tanah ke? Dekat mana mereka? Mereka tu mesti comel, kan? Ya, dan mesti banyak warna. Dan banyak sayur. Dan juga banyak warna. Sisuka, kita kan nak buat mereka berdua terkejut. Sabar, ya? Kelakar betul. Apa pula? Mari kita tengok keadaan Piron dan yang lain. Awak, Nobita. Hai, Piron.
Piran, awak semua dah pandai buat batu-batu sendiri, Piran, ya? Piran, cantik betul lah. Nampak macam emas, kan? Itu adalah emas sebenar. Emas betul? Belian? Itu belian, kan? Hebatnya. Piran dan kawan-kawan lagi banyak harta dari saya lah. Bandar yang mereka bina dah membangun. Baiklah, dah sampai masanya kita kejutkan Sunyo dan Jayan. Terkejutnya, saya rasa ada masalah. Awak cakap ada manusia bawah tanah. Awak cakap pasal tu lagi ke? Shizuka. Kebetulan pula awak sampai. Awak pernah pergi ke dunia bawah tanah, kan? Ya. Memang negara yang aman dan sangat menarik. Betul ke ada dunia bawah tanah ni, Sunyo? Mesti tipu dia tu. Jadi apa kata? Awak pastikannya sendiri. Kena pakai lencana. Dan masuk ke dalam telaga ni. Betul tu. Jangan mengarutlah. Ini cuma telaga biasa lah. Mesti kita akan jatuh dan sakit nanti, kan? Baik. Kalau awak rasa takut, tak apalah. Saya pergi dulu. Mari. Ya, mari. Macam mana ni, Sunyo? Jom kita terjun sekali. Baiklah. Sakitnya, Jayan. Awak ni beratlah. Maaflah, tak sengaja. Tunggu apa lagi? Bangunlah cepat, Jayan. Selamat datang ke negara bawah tanah. Selamat datang ke tempat kami di bawah tanah, Nobita dan kawan-kawan semua. Piron, terima kasih sebab jemput kami. Sakit. Ini bukan mimpi lah. Kan? Orang bawah tanah memang betul-betul wujud. Naik lagi. Saya tak tahu makanan ni sesuai dengan selera awak atau tak. Silalah makan semua, jangan malu-malu ya. Makanan ni mereka semua ambil di bawah tanah ni, tahu? Memang negara yang kaya dengan tanaman. Saya makan dulu ya. Memang sedap lah. Sedap betul lah. Ada banyak lagi. Makanlah, jangan malu-malu ya. Sedapnya. Sekarang saya betul-betul dah kenyang. Jayan. Ada apa, Sunyo? Bangunan tu semuanya diperbuat daripada emas. Apa awak cakap? Kalau betul, berapa harga semua ni? Saya rasa beberatus ribu atau ribu juta. Hei, Nobita. Awak marilah ke sini. Ada apa? Awak ingat lagi tak tu? Ini rumah yang kami tolong bina, kan? Ya. Di sinilah tempat Nobita ajar kami bahasa. Kemudian, Nobita berikan saya nama Piron. Ya, betul tu. Saya rasa macam perkara tu dah lama berlalu, kan? Semuanya bermula dari sini. Semuanya sebab bantuan Nobita dan yang lain. Mula-mula memang saya ada tolong. Tapi awak semua yang bina temadun awak sendiri. Semua tu perkara biasa yang kawan semua akan buat. Kita semua ni kawan ke? Iyalah, kita kawan, kan? Ini bukannya benda yang berharga. Tapi ambillah. Terima kasih. Bagus, kan? Ya. Nobita, saya nak minta tolong. Tolong bawa saya keluar dari sini, boleh tak? Itu susah sikit. Bolehlah. Tolonglah. Untuk sekali aja.
Tengoklah tu, Piro dah minta tolong macam tu sekali. Yelah, kita terpaksa buat. Hei, dah masa untuk balik ni. Jadi, awak takkan cakap manusia bawah tanah tak wujud lagi kan? Takkan cakap dah. Saya takkan sebut lagi. Dunia bawah tanah tu wujudlah. Manusia bawah tanah tu wujudlah. Awak cakap dah macam Nobita lah. Sebab Nobita cakap tu memang betul. Kami ada buktinya lah. Lah tengok ni. Dia ambil barang dari sana sesuka hati. Itu barang Piron dan kawan-kawan dia. Tak apalah. Benda tu besi yang tak penting. Tapi yang lebih penting adalah saya nak tengok dunia ni. Ya ke? Ya, baiklah. Ini tanah lapang tempat kami selalu bermain, tahu? Saya rasa pelik sejak saya datang ke atas ni. Ha? Kenapa pula atas tu tanahnya warna biru, ya? Ha? Oh, yang atas tu, ya? Itu adalah langit. Langit? Itu bukan tanah, tapi cuma lapisan atas angkasa. Lapisan angkasa? Tapi ada apa pula lepas lapisan angkasa? Awak tanya ada apa? Ada angkasa lepas, iaitu dunia yang sangat luar dan udara pun tak ada. Ha? Piron, awak tak apa-apa? Doraemon, kenapa dengan Piron ni Doraemon? Sekejap. Makhluk bawah tanah cuma ada dunia di bahagian dalam bumi. Dan di atas kepala mereka pun cuma ada tanah juga. Sebab itulah mereka tak dapat bayangkan langit terbentang luas ni. Bagi kita ni cuma langit biasa. Terima kasih, ya. Saya rasa berbaloi naik ke dunia atas ni walaupun saya cuma dapat tengok seluas mana langit tu terbentang. Dan sebanyak tu jugalah kebaikan Nobita dan kawan-kawan pada makhluk seperti kami ni yang hidup bawah tanah. Sudah-sudahlah tu. Jangan nak puji pula. Dunia bawah tanah tu memanglah wujud. Kan saya dah cakap ini buktinya. Wah. Wah. Ini emas sebenar, budak. Dari mana awak dapat ni? Dari dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah? Macam menarik. Boleh tak kamu bawa pakcik ke sana juga? Piron, inilah rumah saya. Besar ya rumah awak? Biasa aja. Ini bilik saya. Luas betul. Ini sama luas macam padang kami. Doraemon! Itu suara Sunio. Ada apa, Sunio? Nobita. Giant bising-bising sebab dia sibuk suruh saya pinjamkan permainan video saya pada dia. Permainan tu saya pun tak main lagi tau. Apa itu? Tolonglah. Boleh tak awak pinjamkan saya alat yang boleh buat barang jadi berganda? Mana boleh? Tak apalah. Saya pinjam sendiri dengan Doraemon lagi senang. Tak boleh haraplah. Baiklah. Apa ni? Saya nak pergi pinjam. Cermin berganda. Sekejap ya. Kawan awak ni lambatlah. Sunio, macam mana? Tak ada masalah. Saya dah gandakan dengan cermin berganda. Oh, hebatnya. Ini memang betul-betul hebat. Oh, emas. Emas banyaknya. Belian pun ada juga. Memang banyak betul. Dan semua ni memang tulen. Pakcik, pakcik ni dah melampaulah. Bisinglah. Pakcik boleh jadi orang kaya dengan semua ni. Nasib baik. Sikit je lagi tadi. Kalau tak habislah kita. Nampaknya saya dah berjaya. Saya orang pertama yang jumpa dunia bawah tanah. Ini televisyen. Ini apa benda?
Jangan tarik itu. Itu dia panggil kertas ujian yang akan diberikan pada Nobita dan kawan-kawan. Mereka akan diuji dengan soalan untuk tahu berapa banyak mereka dah belajar. Macam tu rupanya. Sebenarnya, itu markah kosong. Kalau orang biasa memang agak susah nak dapat markah yang macam tu. Itulah Nobita yang saya kenal. Awak baru je kenal. Saya tak rasa itu perangan yang dia boleh buang. Mari kita tengok TV nak. Apa pendapat Encik tentang berita mengenai dunia di bawah tanah? Apa dia cakap? Tentang tu, kalau betul manusia bawah tanah mempunyai harta yang sebanyak tu, kita akan minta mereka bayar cukai. Budak-budak ni yang tolong tunjukkan arah dia. Keluar. Dia kata betul, dia ada bukti. Mari kita tengok. Mari kita pecah-pecahkan dan buat keuntungan. Kita akan dapat keuntungan yang besar. Habis? Macam mana ni? Tak apa. Kalau mereka tak pakai lencana ahli kelab pendapat berbeza, mereka tak boleh masuk ke dalam dunia bawah tanah. Apalah, betul juga. Nasib baik, kan? Saya dah bagi Sunio pinjam. Saya main berganda. Dengan benda tu dia boleh gandakan rencana. Apa awak cakap? Awak pinjam dari saya sebab nak bagi Sunio? Kenapa awak bagi dia pinjam barang macam tu? Dia sibuk sangat nak pinjamlah. Apa kita nak buat ni? Kalau kita biarkan negara bawah tanah akan dipecah-pecah dan dimusnahkan. Negaranya aman damai akan jadi huru-hara. Benda tak guna. Tak boleh. Selagi ada pembesar suara pendapat berbeza tu akan terus kekal. Jadi, apa kita nak buat ni? Kita kena cari pendapat berbeza yang baru pada pembesar suara tu. Contohnya di bulan ada tempat untuk UFO. Kalau macam tu, mari buat sekarang juga. Tapi kalau kita buat macam tu, dunia bawah tanah akan hilang. Tapi kenapa pula? Cuma boleh beri satu pendapat berbeza pada pembesar suara. Sekarang apa kita nak buat? Kita akan musnahkan pembesar suara. Apa akan jadi? Dah pasti dunia bawah tanah akan hilang. Tak boleh, tak boleh, tak boleh biar macam tu. Kita kawan dia, kesian dia. Tapi kalau kita terus macam ni, orang dewasa akan hancurkan dunia bawah tanah tu. Itu pun saya tak suka. Dunia mereka terlalu aman damai. Kita tak boleh buat apa-apa ke? Saya tak tahu cara lain. Saya tak nak tengok orang dewasa kucak-kacirkan dunia bawah tanah. Itu dunia Piron, bukannya dunia orang dewasa lah. Nobita, saya rasa gembira dengan perasaan awak, tapi walaupun keadaan akan jadi dahsyat, kami akan teruskan hidup kami. Kalau kami terus hidup, impian akan terus wujud. Tapi saya tak nak. Mana boleh dunia yang aman damai macam tu hilang? Tak boleh. Saya tahu betapa susahnya Piro dan kawan-kawan bina negara tu. Negara itu tak boleh hilang. Tapi selagi pembesar suara tu ada di sini, orang dewasa yang ada lencana tu bila-bila masa boleh masuk ke dalam dunia bawah tanah. Selagi ada di sini, jadi macam mana? Kalau kita masukkan pembesar suara tu ke sana? Yelah. Sekejap, ya. Ya, boleh. Kalau kita buat macam tu, dunia bawah tanah akan terus wujud selama-lamanya. Orang dewasa pun tak boleh masuk ke dalam. Baik, mari kita buat macam tu. Tapi kita semua pun dah tak boleh masuk ke dunia bawah tanah lepas ni. Macam mana? Jom kita buat. Tak apakah? Saya rasa sedih dah tak dapat jumpa dengan Piron dan yang lain. Tapi saya lebih sedih kalau dunia yang aman tu hilang. Nobita, terima kasih. Kalau macam tu, kita tak boleh terus ada di sini. Kita kena cepat dan pintas semua orang dewasa tu. Harap-harap ada lala yang sesuai dipakai saat macam ni. Jangan berhenti. Sekarang, kita semua pakai alat ni dulu. Jangan berhenti tak boleh hentikan masa dalam waktu yang panjang. Mari cepat. Baik. Nampaknya kita sempat. Orang dewasa tu belum masuk ke dalam lubang. Maaf ya, Piron. Nobita, terima kasih atas semua sebab ajarkan saya bahasa. Terima kasih sebab ajarkan tentang api. Terima kasih sebab ajarkan tentang peralatan batu. Dan juga terima kasih sebab berikan saya kehidupan. Terima kasih untuk semuanya, ya.
Terima kasih sangat-sangat. Nobita! Piron! Tak apakah saya jatuhkan ini? Baiklah. Piron, masa untuk pergi. Selamat tinggal. Pasti dunia bawah tanah akan hilang. Sekejap. Piron! Terima kasih semua jadi kawan saya. Terima kasih. Piron! Nobita! Nobita! Bersabarlah, ya. Bagus, sini tempatnya. Awak semua dah pakai lencana, kan? Wow. Ini ke pintu masuknya. Betul ke ni? Ini memang betul. Selamat datang ke dunia bawah tanah yang saya sudah terokai. Baiklah. Ini cuma pergi biasa ajalah. Takkanlah. Boleh juga ni. Kepala saya sakit dah tahu tak? Kenangan.